Generasi emas Indonesia adalah hak setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Perkenalkan, saya Hetty Astri, dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbagi tentang sebuah karya yang lahir dari dedikasi dan komitmen kami untuk menciptakan perubahan yang nyata bagi kesehatan generasi muda Indonesia. Film Aku Sahabatmu adalah wujud dari inovasi riset dan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan untuk mendukung transformasi kesehatan menuju generasi emas Indonesia. Aku Sahabatmu bukan hanya sebuah film, tetapi sebuah perjalanan emosional yang menggambarkan tantangan dan harapan remaja masa kini. Kami menyadari betapa pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sebagai langkah preventif untuk pencegahan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Dalam film ini, kami menyentuh hati penonton dengan cerita yang dekat dengan realitas mereka, memberikan edukasi yang relevan dan mudah dipahami. Film ini dihasilkan dari riset mendalam yang melibatkan berbagai pihak termasuk siswa-siswa SMA dari keluarga tidak mampu. Kami ingin memastikan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi dapat diakses oleh semua kalangan. Dengan menonton film ini di bioskop CGV Jakarta, para siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mendidik. Karya ini mendapatkan dukungan penuh dari staf ahli Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Direktur Kesehatan Reproduksi dan Remaja BKKBN, Perinasia, dan Ikatan Bidan Indonesia. Dukungan ini memperkuat keyakinan kami bahwa inovasi ini sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya SDM kesehatan yang unggul, yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Nanti bisa sebanyak mungkin ya disebarluaskan, apalagi kalau saya lihat juga di media sosial banyak sekali bahan-bahan edukasi yang tentunya kita harapkan bisa memberikan inspirasi tentunya bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, yang tentunya mari kita bersama-sama cegah perkawinan pada anak. Ternyata begitu lihat film ini ya, ternyata saya bisa melihat bahwa ada satu terobosan. Apa itu? Betapa kami sulit sekali menjangkau remaja. Film ini memiliki alur cerita yang luar biasa bagus, cocok dengan selera anak-anak remaja pada masa modern ini, didukung dengan prolog yang menyentuh hati, serta sinematografi yang benar-benar baik. Dan saya harap film ini menjadi salah satu langkah untuk menurun angka aborsi, terus pernikahan dini, dan hamil di luar nikah. Saya kira dalam berkarya, sekali lagi kami cuma berusaha dan berupaya untuk bisa membantu Indonesia punya generasi yang positif. Kalau kamu duduk hari ini, kamu masih punya pilihan, milihlah yang benar, milihlah yang baik untuk hidupmu. Dengan film ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam transformasi kesehatan menuju generasi emas Indonesia. Edukasi kesehatan yang kami sampaikan dapat mempersiapkan remaja Indonesia menjadi generasi emas yang sehat dan unggul. Semoga karya ini dapat menginspirasi lebih banyak inovasi di bidang kesehatan. Indonesia sehat! Kami siap jadi generasi emas Indonesia!